pukul 6.45 bahwa ada pesta narkoba di Jalan Singabana. Nah, kemudian kami dari Sat Narkoba bersama dengan piket fungsi lain langsung menuju ke TKP dan menggerebek. Dan kemudian dilakukan penggeledahan, kita menemukan 5 butir ekstasi yang warna biru berlogo grup R, kemudian seperangkat bong dan jenit sebanyak 5.145 butir. Dan kita mengamankan 5 orang tersangka, 2 laki-laki, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian untuk para tersangka, untuk sementara ini kita kenakan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112. Kalau 5 tersangka itu semuanya ditetapkan sebagai pemilik atau gimana? Ini masih kita dalami, jadi ada yang sebagai pemilik, ada yang sebagai pemakai saja nantinya.